Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Umatan TV yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita semua semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semoga dalam keadaan mengupayakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seiring dengan itu kita pun berselawat dan bersalam kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tentunya semoga kepada pengikutnya kita semua berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mitra sahabat-sahabat Umatan TV yang semoga selalu dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini kita ketahui bersama bahwa kita hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kita diciptakan oleh Allah manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi dan rasul sebelumnya mengajarkan kepada kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, atau yang biasa kita sebut dengan tauhidullah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi prinsip yang utama setiap kita beramal, menjadikan Allah satu-satunya sebagai sumber, sebagai pusat dan tujuan amalan-amalan yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Karena sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 256, Allah mengingatkan kepada kita, "Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratil wusqa." Jadi saat kita menjalankan ibadah kepada Allah tentunya diawali dengan selalu bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya sebagai sumber, pusat dan tujuan, dengan menjauhkan, dengan meninggalkan dan menyatakan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni selain Allah disebut dengan tagut. Faman yakfur bitagut, mampu menyatakan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat, mitra Umatan TV, pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana penerapan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang berakidah tauhid, bahwa kita hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya diawali dengan menyatakan tidak kepada selain Allah. Hanya sembahannya hanyalah Allah. Sehingga kita tidak pernah sedikit pun mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat mempersekutukan Allah masuk kepada syirik, itu adalah dosa yang Allah tidak akan ampuni sebelum dia bertobat dengan sebenar-benarnya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa bahwa barang siapa yang berlaku syirik, berbuat syirik,
maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dan syirik pun menjadi kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Luqman surat ke-31 di ayat 13, dia menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Sahabat-sahabatku, pemirsa Umatan TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, kita harus mampu menyatakan dan berani mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berani menyatakan la, no terhadap apapun itu dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus memiliki keberanian sebagaimana yang dijalankan, dicontohkan oleh para sahabat, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu an. Salah satunya bisa kita lihat dalam sejarah Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang dia benar-benar hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mampu meninggalkan dan mampu menghadapi segala rintangan, hambatan, tantangan yang harus dihadapi, sehingga dia siap walaupun dia harus disiksa di tengah padang pasir yang begitu panasnya luar biasa, dan ditiban, ditindi dengan batu yang besar, dan dipukul, disiksa, dicambuk, namun sedikit pun tidak bergeming, namun tidak sedikit pun bergerak hatinya, keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Umatan TV yang semoga selalu diridai Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyatakan tidak ada Tuhan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi selanjutnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari menjadikan Allah adalah yang kita cintai. Tidak ada kecintaan apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita bahwa dalam Quranul Karim, Allah mengingatkan kepada kita surat At-Taubah di ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kecintaan kita hanyalah kepada Allah, Rasul, dan berjuang, berjihad di jalannya. Dibanding dengan kehidupan dunia yang ada 8, apakah itu orang tua, keluarga, dunia semuanya, yang itu semua kita berani menyatakan hanya cinta kepada Allah dan berani mengorbankan itu semua. Karena pada hakikatnya kita dalam kehidupan ini hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sebagai bentuk kita adalah yang bertauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus selalu menjalankan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Mungkin awal-awal saat kita menjalankan aktivitas ibadah yang itu terasa berat, namun dalam prosesnya itu semua akan Allah mudahkan. Sehingga saat kita menjalankan perintah Allah dan seiring dengan itu pula meninggalkan segala larangan-larangannya, maka dengan dilasari dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sebagai bentuk kita orang yang bersyukur, bertauhid kepada Allah adalah dengan selalu bersyukur. Bersyukur akan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bersyukur segala apa yang ada dalam diri kita. Dan kita tidak pernah merasa keberatan akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah dalam qada dan qadarnya. Dalam ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Dari waktu ke waktu, dari waktu perjalanan kehidupan kita, kita selalu berupaya menjaga ketauhidan kita. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saat kita sudah menjalankan itu semua, maka kita upayakan kita selalu tak lepas daripada bertaubat.
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun selalu, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu dari setiap amalan yang kita jalankan, dari setiap aktivitas yang kita jalankan dalam kehidupan ini, ternyata di situ ada dosa-dosa yang memang sudah seharusnya kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian jelas bahwa orang-orang yang bertaubat adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim surat Al Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, wasari'u ila maghfirah, untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang selalu bertaubat, mudah-mudahan Allah ampuni, dan Allah akan sediakan bagi mereka adalah surga yang seluas langit dan bumi. Siapa dia? Tentunya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku, sahabat Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saat kita orang yang berakidah tauhid harus jelas konkret dalam kehidupan kita bahwa dia memiliki sifat sikap yang tidak pernah merasa dirinya paling benar, merasa angkuh, bahkan sehingga menjadi sombong bahwa dirinya. Karena pun Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 di ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Jadi di akhir ayat ini kita jangan sampai masuk kepada orang-orang yang musyrik. Siapa dia? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Merasa dirinya paling benar sehingga dia memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan ini yang harus kita hindari. Dan dalam kehidupannya, dia selalu dalam kehidupan sakinah, dalam kehidupannya tenang, karena dia hanya yakin segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya semoga ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.